Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam harian Metro. Eli sifatkan Farid bapa penyayang. Pelakon dan pengarah Eli Suryati Omar menyifatkan Farid Kamil sebagai seorang suami yang baik dan penyayang terhadap dua anaknya, yaitu Muhammad dan Nur Aurora. Eli menerusi kerongan komen di Insta Farid turut memuji kepribadian aktor yang juga rakan gantingannya dalam karya Telaga Suriram. Farid seorang suami yang baik, seorang bapa yang sangat-sangat kasihkan anak-anaknya yaitu Cik Mat dan Aurora. Farid Kamil kuat berpegang pada Allah Ta'ala, tulis Eli. Mengambil positif ke mulut rumah tangga pasangan selebriti yang menjadi bualan hangat ketika ini, Eli turut mendoakan segala urusan pelakon film Anwar The Antel dipermudahkan. Pasti ada hikmah Allah untuk Farid Kamil, semoga Allah permudahkan segala urusan Farid Kamil di dunia akhirat sehingga ke surgawi jannah, tulisnya lagi. Kemulut rumah tangga pasangannya, selebriti Farid dan Diana Danila yang saling berbalas kenyataan di media sosial mendapat perhatian ini. Bagaimanapun komen yang ditinggalkan Eli itu sudah dipadam selepas menerima berbagai reaksi daripada netizen. Terdahulu Diana mendadakkan suaminya yang juga aktor Farid Kamil sudah tidak membayar nafkah selama 4 bulan, malah turut berhutang dengannya. Farid juga didakwa mungkir janji untuk membayar semua kos mereka pergi menunaikan umrah pada Februari lalu, malah aktor itu mampu membeli kereta baru dan cincin kawin yang hilang. Pada perkongsian yang sama, Diana menandakan anak perempuan mereka Nur Aurora mengalami trauma rentetan perbuatan Farid menengking dan memarahinya. Bagaimanapun Farid tampil menafikan semua dakwaan dan tuduhan yang dinyatakan istrinya, aktris Diana Danila di Instastory semalam. Farid mendakwa semua tuduhan yang dilimparkan oleh istrinya bercanggah dengan laporan polis yang dibuat olehnya. Farid dan Diana mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan dikurniakan dua cahaya mata. Sekian info hari ini dari Harian Metro.